Kitab Raja-Raja yang pertama, pasal 5. Salomo dan Hiram. Hiram adalah Raja Tirus. Ia selalu bersahabat dengan Daud. Jadi, ketika ia mendengar bahwa Salomo telah menjadi raja menggantikan Daud, dikirimnyalah hamba-hambanya menghadap Salomo. Salomo mengatakan pesan berikut ini kepada Hiram. Engkau ingat bahwa ayahku, Raja Daud, telah sering berperang melawan sekelilingnya. Jadi, ia tidak pernah sempat membangun rumah untuk menghormati Tuhan Allahnya. Raja Daud menunggu hingga Tuhan mengizinkannya mengalahkan semua musuhnya. Sekarang Tuhan Allahku telah memberikan damai kepada segenap negeriku. Sekarang aku tidak mempunyai musuh. Rakyatku tidak dalam bahaya. Aku bermaksud untuk mendirikan sebuah bait Tuhan bagi nama Tuhan Allahku, sebagaimana dijanjikan Tuhan kepada ayahku Daud dengan mengatakan, anakmu laki-laki yang akan kutempatkan sebagai penggantimu di atas tahta kerajaan. Dialah yang akan mendirikan sebuah bait Tuhan untuk memuliakan aku. Oleh karena itu, aku meminta kepadamu untuk menolong aku. Suruhlah orangmu ke Libanon. Di sana mereka menebang kayu cedar untukku. Para pekerjaku akan bekerja sama dengan para pekerjamu. Aku akan membayar upah, berapapun yang engkau minta untuk buruhmu. Tetapi aku membutuhkan pertolonganmu. Tukang kayu kami tidak sepandai tukang kayu Sidon. Ketika Hiram mendengar pesan Salomo, dia sangat senang. Lalu berkata, terpujilah Tuhan hari ini karena ia telah memberikan kepada Daud seorang anak yang bijaksana untuk memerintah atas bangsa yang besar. Hiram mengirim sebuah pesan kepada Salomo. Aku sudah menerima pesan yang telah kau kirim dan aku akan melakukan segala yang engkau inginkan dalam menyediakan kayu-kayu cedar dan tusam. Para pekerjaku akan menurunkannya dari Libanon ke laut dan setelah mengikatnya menjadi satu seperti rakit-rakit yang terapung. Itu akan diangkut menuju tempat yang engkau tentukan. Di tempat itu, aku akan perintahkan untuk membongkarnya agar dibawa oleh para pekerjamu. Kemudian berikanlah bantuan kepada seluruh keluarga istanaku berupa persediaan makanan sesuai kebutuhanku. Dengan cara seperti itu, Hiram memberikan persediaan kayu-kayu cedar dan tusam kepada Salomo berapa yang dibutuhkannya. Dan sebaliknya, Salomo memberikan kepada Hiram 4.400.000 liter gandum sebagai bahan makanan bagi keluarganya, ditambah dengan 440.000 liter minyak zaitun murni. Salomo terus melakukan pemberian itu setiap tahun. Tuhan memberikan hikmat kepada Salomo sesuai dengan janjinya. Antara Salomo dan Hiram terdapat hubungan damai dan mereka berdua membuat perjanjian. Salomo mengerahkan 30.000 orang pekerja dari seluruh Israel. Ia mengangkat Adoniram sebagai pimpinan para pekerja itu. Salomo membagi mereka dalam 3 kelompok dengan 10.000 orang setiap kelompok. Setiap kelompok bertugas selama 1 bulan di Libanon dan kembali selama 2 bulan. Salomo memperkerjakan 80.000 orang di daerah pebukitan untuk memotong batu. Ada juga 70.000 pengangkut batu dan 3.300 orang yang mengawasi para pekerja. Raja Salomo memerintahkan kepada para tukang batu untuk menggali batu-batu berukuran besar yang mahal untuk dipergunakan sebagai dasar bangunan rumah Tuhan. Kemudian, para tukang Salomo dan Hiram dan orang dari Biblos memahat batu-batu dan menyediakan batu dan balok untuk pembangunan bait Tuhan.